pertama-tama timbang dulu labu leher 2. Karena kita membutuhkan labu leher 2 untuk kasih. Kemudian kita akan menimbang ALCL3 sebanyak 1,3334 gram. Kedua, kita akan menimbang fenilacetat. Fenilacetat sebanyak 1,3611 gram. Mengisi balon N2 yang dibutuhkan adalah siring yang sudah dirangkai dengan parafilm dan pipa agar udaranya tidak keluar. Kemudian dibutuhkan balon karet yang sudah saya double 2 lapis, ada parafilm, ada jarum suntik, dan terakhir ada tali untuk mengikat balonnya. Caranya adalah dengan memasukkan siring ke dalam balon udara. Jangan lupa untuk dikeret. Dilakukan untuk meminimalisir udara yang keluar dari balon. Sebelum dimasukkan, ada baiknya untuk membilas balon udara sebanyak 3 kali untuk meminimalisir pengotor yang ada di dalam balon tersebut. Setelah 3 kali pembilasan, baru boleh diisi. Sebelum dilepas dari selang, kita ikat dulu. Sama-sama sambungkan dengan selang yang masuk ke dalam pendingin. Jangan lupa ditambahkan es batu.
dibuat dengan balon yang sudah dikonsumsi. Balon yang satunya lagi nanti akan dipasangkan menyambung dengan sabu leher buat. Sebelum dirangkai, jangan lupa masukkan setiran ke dalam sabu leher buat. Dan yang asetat yang tadi sudah bikin garam, kita masukkan ke dalam jamur suki. Kemudian dimasukkan ke dalam air jalan juga yang sudah dirangkai. Masukkan tetes demi tetes secara perlahan sambil di stirrer pada suhu kamar. Berwarna merah. Dan didiamkan pada suhu kamar kira-kira 30 menit atau sampai suhu kamar. Sekarang bisa ditambahkan campuran es dengan HCl 1:1 sampai suhunya tidak naik lagi. Tetes demi tetes.
jika suhunya tidak naik lagi, maka warm-up dengan campuran SHCl1 banding 1 bisa dihentikan dan bisa dilanjutkan dengan pemisahan komponen dengan segala suap.